5 buah yang enak untuk menurunkan kolesterol tinggi. Konsumsi makanan tinggi lemak bisa membuat kadar kolesterol dalam darah meningkat. Kolesterol yang tinggi juga berhubungan dengan penyakit jantung. Nah, jika Anda kini mengalami kolesterol yang sedang tinggi, berikut ini 5 buah yang baik untuk dikonsumsi agar tubuh tetap sehat dan dapat menormalkan kadar kolesterol dalam darah. Dan berikut ini di antaranya. Yang pertama ada alpukat. Buah alpukat sangat dianjurkan untuk pasien dengan tekanan darah tinggi. Buah ini mengandung sumber antioksidan yang tinggi seperti halnya vitamin K, C, B5, B6, E, dan juga lemak tak jenuh tunggal yang dapat menjaga jantung tetap sehat dan mengurangi risiko stroke. Selain itu, buah alpukat juga bisa mengatur kadar kolesterol LDL dan HDL serta trigliserida dalam darah untuk tetap normal. Kemudian yang keduanya ada tomat. Buah tomat yang berwarna merah dan segar ini mengandung beberapa vitamin seperti halnya A, B, K, dan juga vitamin C. Tomat juga sangat baik untuk kesehatan mata, kulit, dan juga jantung. Buah ini juga kaya akan potasium yang dianggap sebagai makanan ramah hati. Selain itu juga dapat menurunkan kolesterol, tekanan darah, dan risiko stroke. Kemudian yang ketiganya ada buah apel. Menurut buku Healing Foods, ada serat pektin dalam apel dan beberapa kandungan lain seperti halnya antioksidan polifenol dan keduanya dapat mengurangi kadar kolesterol LDL yang tidak sehat dan memperlambat proses oksidasi dalam tubuh. Keempatnya ada buah jeruk. Menurut buku Healing Foods, buah jeruk mengandung hesperidin yang dapat mengurangi gejala hipertensi dan pektin atau serat dan senyawa limonoid yang dapat memperlambat aterosklerosis atau pengerasan arteri dan mengurangi kolesterol tidak sehat atau LDL di dalam darah. Dan yang terakhirnya ada pepaya. Buah kaya serat ini bisa membantu mengontrol tekanan darah dan juga mengatur kadar kolesterol tidak sehat atau LDL dalam darah. Nah, itulah beberapa di antaranya 5 buah enak yang bisa Anda konsumsi ketika kadar kolesterol Anda sedang tinggi. Terima kasih sudah mengikuti episode Herbal TV kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya.